Kali ini upaya tersebut berupaya deklarasi sertifikat kekayaan intelektual bagi produk songkok tenggih khas Sampang, sekaligus penyerahan sertifikat hak atas tanah bagi 5 pelaku usaha mikro. Inilah bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah Kabupaten Sampang terhadap keberlangsungan IKN. Saya harap agar makin termotivasi untuk menjaga dan mengembangkan eksistensi usahanya. Mudah-mudahan ke depannya bisa berkembang kembali, dan dengan diakuinya bahwa PICI itu punya Kabupaten Sampang, mudah-mudahan ke depannya tambah lancar, tambah maju, tambah sukses saja. Malam hari pergi ke Pengarengan hanya untuk melihat rembulan. Jangan lupa main ke pojokan, di sana ada IKM sedang berjualan.